teman-teman membakal tunggul kayu. Ini tunggul kayu yang berdekatan dengan pondok. Nanti apabila habis ini tunggul, saya mau tanam cabai di situ nanti. Tanam cabai. Ini tunggul kayu lama dah. Kayu-kayu yang tadi pakai, nanti kalau dah ada itu dah terbakar tempat yang dah hangus, nanti untuk tanam kuat api teman-teman.
teman-teman. Ini dia api tunggu kayu yang dibakar. Nanti mau tanam sayur di sini. Oke teman-teman, api cantik. Cantik ya teman-teman. Membakar di waktu petang, waktu petang nih. Sekarang waktu senja. Waktu senja. Membakar tempat untuk menanam cabai.